Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Oblake, menilai Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Dalam kuliah umumnya di UGM, Blake menegaskan sejumlah perusahaan digital Amerika saat ini tertarik untuk mengembangkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Oblake, memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada Senin siang. Robert menjelaskan Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi digital. Selain itu, Indonesia memiliki keuntungan dengan memiliki pasar yang besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Meski demikian, diperlukan sinergi dari kalangan akademisi, swasta, dan pemerintah agar potensi ekonomi digital Indonesia dapat berkembang dengan baik. Blake menegaskan saat ini banyak perusahaan di Amerika tertarik untuk mengembangkan potensi ekonomi digital yang ada di Indonesia. I think there's tremendous opportunities and promise to develop the digital economy here. So everybody in America, our companies, are very excited about the possibilities here, the potential here. Well, again, I think companies like Google and Apple are just starting these programs. And again, I think universities like UGM are taking important steps to begin to train digital entrepreneurs and make sure they have experience with private sector companies, because it's very important to marry those up so that you have not only the academic training, but also the real-world practical knowledge to succeed. Robert menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia, pemerintah perlu membuat payung hukum dan memperluas jangkauan akses internet di wilayah Indonesia. Selain jangkauan wilayah, industri digital juga memerlukan kestabilan dan kecepatan akses internet agar dapat meningkatkan akses modal. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.